Demi cinta, Hema Malini dan Darmendra putuskan pindah agama. Tonton videonya sampai dengan selesai untuk mengetahui lebih jauh tentang kisah cinta dari Hema Malini dan Darmendra. Tetapi sebelum lanjut menonton videonya, silakan di-subscribe channel Info Bollywood Indonesia. Aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Aktris veteran Hema Malini adalah primadona industri film Bollywood pada era 70-an. Tak hanya piawai berakting, kecantikan sang aktris pun menarik perhatian banyak pria. Aktor tampan Darmendra menjadi satu dari sekian banyak pria yang mengagumi kecantikan aktris yang mendapat julukan gadis impian Bollywood tersebut. Baginya, itu merupakan cinta pada pandangan pertama saat melihat Hema di lokasi syuting Tum Hasin Meh Jawan. Status pria beristri dengan dua anak kala itu tak menghalangi Darmendra mengejar cinta Hema Malini. Sang aktris sempat acuh karena tak mau terlibat dengan pria beristri. Namun berkat usaha yang intens dari Darmendra, akhirnya Hema Malini lulu juga. Dalam buku biografinya, aktris 74 tahun di tahun 2022 itu mengaku jatuh cinta pada kegigihan dan sikap diam Darmendra. Keromantisan pria 6 anak itu juga menjadi alasan lain sang aktris menyukainya. Suatu hari, aku syuting di Nasik dan dia di Bangalore. Tiba-tiba, dia menghilang dari lokasi syuting dan semua kru panik. Namun keesokan paginya, dia sudah ada di depan mataku, kata sang aktris. Ternyata, Darmendra menyetir selama 24 jam menuju Nasik, hanya untuk menemui Hema Malini. Dia datang lalu bilang, "Aku sangat mencintaimu." Dari situ aku sadar, untuk bisa melakukan hal seperti itu, kau harus benar-benar jatuh cinta, ujar Hema Malini dalam wawancara lamanya. Meski tahu menjalin cinta terlarang, namun keinginan Darmendra untuk menikahi Hema Malini sangat besar. Prakash Kaur, istri resmi sang aktor, menolak keinginan suaminya untuk menikah lagi. Dan dia pun tidak ingin bercerai dari sang aktor. Keluarga Hema Malini, terutama sang ayah, juga menolak keinginan putrinya untuk menikahi pria beristri. Namun semua penolakan tersebut tak menghalangi keduanya untuk menikah. Dikutip dari Bollywood Sadis, Darmendra dan Hema Malini menikah pada tanggal 21 Agustus tahun 1979, setelah berpacaran selama 5 tahun. Untuk bisa menikah, mereka memutuskan untuk pindah agama Islam dan mendapat nama baru. Hema Malini mengganti namanya menjadi Aisha Bir Chakravati, sementara Darmendra menjadi Dilawar Han Kowal Krish. Saat itu, Darmendra memberikan uang tunai sebesar 111.000 rupiah atau setara 21,6 juta rupiah sebagai mas kawin untuk Hema Malini. Sayangnya, setelah pernikahan itu, Darmendra dan Hema Malini kembali ke agama lama mereka dan menikah ulang secara lienggar, bagian dari Hindu Brahmana, kepercayaan yang dianut sang aktris sebelum menikah. Pernikahan yang telah berjalan selama 43 tahun itu telah dikaruniai dua putri, Esya dan Ahana Deol. Di masa tuanya, Hema Malini masih aktif merilis lagu-lagu rohani dan menerapkan yoga lienggar. शायर की गजल दिल का कवल कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kisah cinta dari aktris veteran Bollywood, Hema Malini dan Darmendra, yang rela pindah agama, hanya untuk menikah. Bagaimana menurut kamu dengan kisah cinta dari Hema Malini dan Darmendra tadi? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di like jika kalian suka dengan video ini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian. Agar channel ini makin berkembang dan maju ke depannya. Dan kami dapat membuat konten-konten Bollywood lainnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.